sahabat Lereng Gunung Sago Channel. Jadi siang hari ini kita sudah berada di salah satu pedesaan atau perkampungan, yang mana perkampungan ini dikelilingi oleh perbukitan, dan kita akan jelajah pedesaan ini atau perkampungan ini sampai. Tak ada yang baju buat jalan kau dik tu wala ini dak ke sabil tak ada. Tak ada yang. Kaki bukit yang terlihat di ujung sana. Sedikit saya jelaskan di sini teman-teman. Jadi di perkampungan ini hanya ada beberapa rumah saja. Dan aktivitas barang lo sih kedua umumnya petani padi dan perkebunan karet. Delapan rumah ya. Jadi teman-teman, bangunan yang terlihat ini adalah musola yang lagi diperbaiki ya. Dan ini letaknya di antara sawah. Yang kiri sawah dan yang di atasnya pun sawah. Dan ini musola untuk sholat bagi orang-orang yang berada di desa ini. Kampung terujung. Keindahan. Sunyi juga ya, terasa sunyi. Nyak, awet nyak. Bono ti yang nak gomwa. Ah? Ati. Ati. Ya aku ati ya ya ente. Teh. Hoi. Ngade deh. Ha? Mama. Jalannya ada imbunya. Ya. Ya. Ngade deh. Di mana mau minang? Mencolok. Eh mencolok di mana deh? Bagi apa juga. Terima aja lon. Ikut lon. Eh lah ikut aja dah. Kenyak leh. Hmm? Ya apa? Ya gua dah mana. Sampai berdua bau-bau ni cik tu. Ha? Bau ni cik. Ya pada mana-mana di rangung. Tak ada kegiatan. Tak ada jalan tak. Mengapa kerja ni pak? Dua tu ke sawah tu tu. Di mana? Tu dalam jigen ni. Di ujung tu dah. Kabi jadi sawah macam tu ikut ya. Kabi jadi sawah macam tu ikut ya. Banyak je dia pun tak. Banyak ada empat lah. Banyak di apa? Aduh, ini apa? Di foto pak cik tu. Ha? Tadi antara kiri. Dia kan jalan mana? Kejap ikut. Murah asyik ikut. Weh. Sawah lu rangi, itu lah kalau lagi bentangi. Bentangi. Murah sih. Tempatnya godang sana.
buah kurang lho. Oh, buah ialah tanam juga dik. Tidak ada hutan kurang lho, tak dulu buah dik. Tak, tapi peti-peti apa yang daun. Peti yang mana nak berdaun, dah lebih kurang daun ni. Mencuang. Ya. Itu. Itu tidak ada hutan. Boleh berobik buah elok mana. Tapi nak lima guni lah agak. Iyalah. Ha? Iyalah. Oh, ada angin weh. Ya. Ni ada kan? Ha? Ini. Kalau moyo mak. Ada orang ni semua. Banyak ah nak ni calon tu doh. Ke apa? Sesana alam. Pindah alam. Nak nampak nak melintis. Nak oh, dan dia kalau diko dia baik. Ni boleh lah, Pak. Ya, iya baik dia. Boleh. Ini kembang pun. Di situ apa engkau tiba di Tanjung di kompan orang, kompan siapa dia tu pakai juga. Tak muat dia, Pak. Satu kira-kira sama. Minyo punya satu ketiga. Ha? Tak ada yang jalan ni. Nyalah, Pak, lah apa? Tak balik, Pak, gua? Tak. Alah, dah. Kau kepiah, ayo, Pak, ayo. Ayam. Ia acang. Ya antara apa? Hah? Kau jodoh abi ya, apa aja nyo? Apa aja nyo? Lama ada tu. Mana? Ya kau balik jauh kan ya, tidak lah. Kau balik jauh kan ya, tidak lah. Aku pula. Iya balik bau kan tu. Tentu kan? Itu kan. Kan saya lagi. Ya. Kalau bagi makan. Tu kan nak ada. Ada nak limbu tu ya. Main limbu. Ni aku ambil kojo. Ni arah dak bil kan tu nya lah. Poi cik. Dia cak tu nak ambil ya arah tu buat poi. Kau nya nak ambil. Ale pai lah luo gua. Ale sama-sama. Sudah sama hilang. Hilang. Hanya lewat dua waktu itu. Ayo mungkin nyak leh. Kurang ada lebak, kau tak ada bunyi dah. Ah, tu WC-nya tu ah. WC darurat. Thank you.
Kau nyak ni tu. Kau jual lirik ni tuan? Jual lirik by Zoom. Okay teman-teman, jadi katil tu lah libur ya. Dan ya, kita akan lanjut berpetualangnya ke dalam hutan tropis yang terlihat ini. Anu alam ni? Anu? Di mana? Oh, buah pengen selutan kan kawan. Tak pun nama entah nak beri kami deh. Atau lah kami ambil tu ya. Racun lah. Wah, dia mungkin tak ada tu lah. Tak aku jatuh ni. Ya. Timun layah ha. Ha. Apel. Apel. Apel rimba, apel rimbo. Ini bentuk timun kok. Iya. Yeah. Topiang. Oh iya. Ha. Oi. Are. Si. Ya. Ora. Hai. Ya teman-teman, jadi inilah sumber airnya di perkampungan tadi. Oh, berarti itu sumber air yang tadi di dalam tadi. Medannya licin. Hah? Medannya aja licin. Berarti kalau di kampung ikut aktivitas story ya. Oh, apa tu boleh? Olahraga di pagi ya. Olahraga di pagi. Tapi walaupun awak konek, tapi cuacanya segar eh. Iya. Yeah. Sejuk eh. Sejuk. Jalurnya sangat ekstrim ya teman-teman. Jalur ekstrim. Ini kayu yang diambil oleh orang dasar tadi untuk bisa jadi untuk kandang sapi terjual. Kau jatuh seketik dalam lokok dan lera. Cik kayu biarnya. Rezeki.
Halo kan nih. Halo ni dah. Ya ye. Kenas kepala. Jadi beginilah kondisinya di dalam hutan tropis ini ya teman-teman, yang sangat sejuk di dalamnya dan jalurnya sangat-sangat ekstrim di sini. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.